Organisasi Relawan Pendukung Presiden Joko Widodo atau Projo resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Dukungan ini disampaikan dalam deklarasi yang digelar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 14 Oktober 2023 lalu. Nah, dukungan ini pun mendapat sorotan. Salah satunya oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Ujang menilai nih, kalau dukungan yang diberikan oleh organisasi Relawan Projo atau Projokowi kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto menandakan adanya dukungan Presiden Jokowi yang mengalir deras. Bahkan menurutnya sikap Projo ini dinilai sebagai bentuk dukungan secara langsung kepada Prabowo karena dilakukan tepat setelah Rakernas Projo yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi selesai dilaksanakan. Sebab Ujang menduga bahwa langkah-langkah yang diambil Projo tidak mungkin berlangsung tanpa adanya izin dari Presiden Jokowi. Meski begitu, Ujang menyebut dukungan tersebut dirasa belum final. Hal ini karena dalam politik, dukungan resmi ditandai ketika pencalonan presiden atau wakil presiden di KPU tengah berlangsung. Terlebih sosok cawapres yang akan digandeng Prabowo Subianto sampai saat ini masih belum diketahui.